Halo guys, balik lagi di channel Vandana Yup. Aku ingetin kembali supaya kalian mengklik tombol subscribe yang tulisan merah berubah menjadi hitam, dan aku pastikan juga mengklik tombol like yang jempolnya ke atas. Oke, aku tunggu dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Oke, terima kasih telah mengklik, dan aku langsung aja masuk ke kontennya. Kali ini aku mau menginfokan info penting tentang apa ya, manfaat dari pohon mahoni. Ini aku dapat kiriman video dari bibi aku yang beda rumah sih gitu kan. Alhamdulillah dapat kiriman gitu, karena aku pengen sekali bikin video mahoni yang tentang itu, biji mahoni itu fungsinya bagaimana dan apa sih efeknya, karena menurut beliau nggak ada efek sampingnya, dan alhamdulillah bisa mengobati segala penyakit seperti difungsi, terus ada buat kekebalan tubuh, buat insomnia, dan masih banyak lagi fungsinya. Nanti aku tunjukin di apa yang namanya thumbnailnya. Nah, kali ini langsung aja kita lihat video dari bibi aku. Tetap pantengin terus, jangan sampai di skip, karena ini info penting banget buat kalian supaya kalian lebih sehat lagi. Selain berolahraga, kalian harus tahu tentang obat herbal dari aku. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Ini adalah buah mahoni yang masih utuh. Terus telah dikupas. Ini udah dikupas. Kemudian kita buka. Kita buka jadinya seperti ini. Kalau kita mau minum, kita ambil bijinya, kemudian kita kupas. Ini agak susah karena belum dijemur, belum kering. Kalau udah dijemur kan udah gampang sepati. Ya kulitnya terkupas ini seperti ini. Seperti ini bisa diminum 3 kali sehari. 3 kali minum? 3 kali sehari, sekali minum 3 biji. Iya. Nah guys, tadi itu videonya yang bagaimana cara aturan pakai itu 3 kali sehari, dalam minumnya itu sekaligus 3 dalam satu minuman itu. Nah, sudah pasti kalian tahu kan, dan info itu sangat penting buat kalian supaya kalian menambah apa ya, daya tahan tubuh, supaya kalian lebih kuat lagi di era new normal seperti ini. Dan karena sudah banyak sekali apa ya, yang udah positif, dan di Indonesia itu sudah semakin menaik naik positifnya dari COVID gitu. Maka dari itu kalian supaya menjaga kesehatannya, dan aku memberikan informasi penting buat kalian, karena di tempatnya bibi aku itu banyak sekali pohon mahoni, jadi bisa langsung kalian pesen melalui bibi aku buat menjaga kesehatan, karena bibi aku udah apa ya, melarang buana di Jakarta. Jadi dari rumah bibi aku langsung ke Jakarta gitu, ke toko-toko Cina obat herbal gitu. Nah, maka dari itu kalian harus pesan supaya kalian lebih apa ya, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi buat menjaga stamina, supaya kalian tidak loyo ketika di COVID-19 ini, karena tidak tahu bagaimana COVID akan menyerang tubuh kita. Maka dari itu aku menghimbau kalian supaya kalian meminumnya supaya lebih sehat lagi. Dan terima kasih telah menonton di channel Vandana Yup. See you di video selanjutnya. Bye.